Aliansi Mahasiswa Seni Animasi menggelar pentas seni dengan tema membangun semangat kreativitas dalam berkarya di tengah pandemi. Kegiatan tersebut berlangsung di Petalolo Cafe, Sabtu 26 Juni 2020. Berbeda dengan kegiatan sebelumnya, kali ini pentas seni animasi dilakukan secara virtual melalui live YouTube. Berbagai pementasan seni ditampilkan seperti paduan suara, seni rupa, tari, vokal, kasidah, tilawah, teater, sastra, dan sinematografi. Pementasan seni virtual ini disaksikan 900 orang di kanal YouTube UKM Seni Animasi. Ketua Animasi Nurjana mengatakan, pentas seni kali ini menjadi ajang memotivasi para anggota untuk mengembangkan pemikiran dalam merancang sebuah konsep kegiatan seni. Pentas seni bertujuan untuk melihat sejauh mana kemampuan para anggota animasi menginterpretasikan pemahaman seni setelah mengikuti pelatihan di setiap divisi. Bahwasanya tujuan dari kegiatan pentas seni ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana kemampuan dari teman-teman anggota animasi. Karena selama di animasi itu kami akan memberikan yang namanya waktu untuk pelatihan. Nah, lewat pelatihan-pelatihan itu di pentas seni ini ditampilkan segala hal bakat ataupun kemampuan yang telah dilakukan di pelatihan. Di sini merupakan wadah untuk mengevaluasi dari hasil pelatihan itu. Dari Parepare, Dita Alfian, LK Channel.